Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Asmiazia Dianisa, peserta Putra Putri Lingkungan Hidup tahun 2020. Saya dari SMP Negeri 16 Surabaya, peserta nomor urut 478. Nah, hari ini saya mau menyampaikan pencapaian proyek saya. Nah, pertama-tama saya akan mengenalkan proyek saya, yaitu Tatuga. Tatuga adalah tas daur ulang yang berbahan utamanya yaitu tutup galon. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan nilai guna dari tutup galon. Nah, juga untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Bahan dan alat yang digunakan untuk pembuatan tas ini adalah tutup galon, kain, tali nilon, juga tali kor. Alat yang digunakan adalah cutter dan solder. Nah, bahan ini saya dapatkan dari sekolah saya, pengepul, lalu tetangga rumah saya, juga dari sekolah. Nah, pencapaian proyek saya yaitu saya mengumpulkan 410 tutup galon. Lah, 316 diantaranya sudah saya olah. Nah, yang sudah saya olah yaitu menjadi 5 tas. Saya juga mendapat 7 pesanan tutup galon, 7 tas tutup galon. Kemudian saya mengadopsi bank sampah yang ada di dekat rumah saya untuk mendapatkan tutup galon. Saya juga sudah mensosialisasikan proyek saya yaitu kepada tetangga rumah saya, kepada guru-guru di sekolah, serta teman-teman. Nah, untuk aksi keluarga Zero Waste, keluarga saya sudah menanamkan bibit tumbuhan untuk menambah oksigen, kemudian berbelanja menggunakan tas ramah lingkungan, membuat vertical garden, merawat tanaman yaitu dengan menyiram, kemudian mengumpulkan kardus bekas untuk bank sampah, memanfaatkan sampah plastik, serta mengumpulkan minyak jelantah, lalu juga mengumpulkan botol plastik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.